Dani babak belur dihajar massa. Ia dihakimi warga dan korban yang motornya ia curi. Peristiwa ini terjadi di sebuah parkiran hotel di kawasan Grogol, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Keberadaan pelaku berhasil diketahui setelah korban melacak lokasi pelaku melalui alat pelacak yang dipasang korban di kendaraan roda 2 yang dicuri Dani. Saat didatangi, pelaku baru saja keluar dari hotel bersama seorang wanita. Ia sempat melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri. Maling motor siapa nih bang? Maling motor korban bang, dari ini bang, dari Jatim bang, dari motor gede. Dari motor gede ke sini bang, oh, iya. Terus ini korbannya ngikutin apa gimana ya? Korbannya lagi dari ini bang, ngelacak bang. Ngelacak dari HP, tatonya tangkap sini bang. Ini, bang. Ini pelaku lagi sama siapa bang tadi bang? Sama ceweknya tahu sama tangga tahu mak, sama siapa gitu. Lagi cek. Kini pelaku dibawa ke Mapolsek Tanjung Duren, Jakarta Barat beserta barang bukti satu unit sepeda motor mirip korban. Prasetyo, Kompas TV, Jakarta.